Oke sahabat Dinosrek, jadi saya sudah mendapatkan satu balok ya teman-teman ya, ukuran selangan, lumayan rezeki ya teman-teman ya. Oke, jadi tinggal sisa lagi, jadi mungkin saya cari di arah sana aja teman-teman ya. Semoga ada lagi baloknya, batang kayunya. Di sini banyak sekali kayu teman-temannya, tapi ukurannya mungkin agak kecil teman-teman yang ini. Wah, ini teman-teman, pas di belakang saya ternyata ada sebuah batang kayu ya teman-teman ya. Bentuknya sangat cantik. Ini sangat cocok sekali untuk buat jembatan Bunele. Biasanya sebelum saya mencari batang kayu, biasanya saya mengetik dulu. Biasanya kalau suaranya padat, biasanya itu sangat kuat teman-teman. Nah, suaranya seperti ini. Gimana sarannya teman-teman? Apakah padat? Yang ini, oh ini padat juga teman-teman. Oh, semuanya padat. Oh, padat juga nih. Oke, mungkin saya ambil yang ini teman-temannya, karena ukuran sangat ukurannya pas ya teman-temannya, ukuran selengan. Oke. Oke sahabat Dinosrek, jadi rezeki ya teman-teman ya, saya bisa mendapatkan dua kayu. Terus batang kayunya juga sangat sangat lurus ya teman-teman ya. Oke, lumayan rezeki. Oke, jadi mungkin perjalanan ambil kayunya agak ke dalam situ ya teman-teman ya, melewati semacam goa di situ, ada semacam goa, jadi ambilnya agak ke dalam situ teman-teman. Oke. Oke, mungkin saya beristirahat dulu sejenak ya teman-teman ya. Sebentar lagi matahari mau redup ya teman-teman ya, mau menjelang maghrib. Oke, jadi mungkin sebaiknya beristirahat dulu ya teman-teman ya, nanti saya akan lanjutkan lagi. Lumayan berat ya teman-teman ya.
sampai terbentuk otot-otot. Oke.